lalu dikawin dengan kawin 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 dan menjadi banyak. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kaba Hamster. Kembali lagi di channel Kaba Hamster. Kali ini channel Kaba Hamster akan membahas tentang apakah benar ketika kita memelihara sepasang hamster maka akan menjadi banyak hamster. Oke, penasaran ya? Jadi itu mitos atau fakta sih? Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini. Silakan diklik dan diklik dan serta diketik. Oke, ditunggu untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, ditunggu ya. Let's go guys. Oke, penjelasan mengenai apakah benar ketika kita memelihara sepasang hamster akan menjadi banyak. Jawabannya adalah 100. Jadi jawabannya ada 100. Kenapa kok 100? Karena ketika kita memelihara sepasang hamster maka akan menjadi banyak. Karena ketika hamster itu melahirkan paling sedikit anaknya itu 2 loh guys, 2 atau 1 itu paling sedikit. Dan paling banyak anakan hamster bisa mencapai 11 bahkan 12 hamster. Wow, keren banget kan. Ketika kita melihara hamster dan indukannya lumayan bagus banget dan serta produktif banget, maka anakan hamster bisa mencapai bahkan sampai 11 hingga 12 anak. Wah, bagaimana caranya ya? Oke, cara yang pertama ketika kita menginginkan hamster kita itu menjadi banyak. Yang pertama, kita harus memilih indukan yang siap kawin. Dan siap kawin itu idealnya ya, idealnya paling bagus itu kurang lebih umur 4 bulan. Jadi kurang lebih umur 4 bulan maka indukan hamster akan mengalami tingkat produktivitas yang lumayan baik dan otomatis akan menghasilkan anakan atau bibit-bibit yang baik serta anakan yang banyak. Lalu tips yang kedua, ketika kalian memelihara hamster, kalian wajib memberikan makanan dan minuman secara teratur. Namun harus ada takarannya ya guys. Teratur namun ada takarannya. Nah, Kak, aku memberikan makanan teratur dan banyak banget. Nah, dan banyak bangetnya itu bisa menyebabkan hamster menjadi obesitas. Ketika hamster kalian menjadi obesitas, yang terjadi adalah susah untuk hamil. Dan otomatis ketika kalian memelihara sepasang hamster maka tidak akan hamil-hamil. Seperti itu ya guys, itu efek dari obesitas. Dan ketika obesitas itu tadi maka akan menyebabkan penyakit lainnya seperti white tail atau semelit gitu. Lalu bisa menyebabkan diabetes dan sebagainya. Karena kan malas gerak dan otomatis hamster itu kan suka kesana kemari karena lincahnya itu suka berolahraga. Hal itu yang menyebabkan hamster itu menjadi ini ya, menjadi apa itu namanya, mengeluarkan energi atau tenaga itu tadi serta lemak. Oke? Jadi seperti itu ya. Dan tips yang kedua adalah berilah vitamin hamster. Jadi vitamin hamster itu juga berpengaruh ya terhadap hamster itu tadi atau anakan hamsternya itu tadi. Jadi ketika kalian memberikan vitamin atau penambahan nutrisi itu cukup bagus untuk hamster kalian ketika kalian pelihara. Dan pastikan juga kandang yang diberikan ya. Jadi kandang yang diberikan jangan sampai menyebabkan hamster menjadi stres. Karena kalau hamster kalian stres ketika hamil lalu melahirkan, yang akan terjadi adalah anaknya akan dimakan. Seperti itu ya. Seperti halnya ketika kurang siap untuk berproduksi, yang terjadi adalah anaknya akan menjadi cacat lalu dimakan oleh induknya. Itulah hal yang menyebabkan anakan hamster dimakan dan otomatis habis deh, lalu gagal deh kalian memiliki sepasang hamster lalu menjadi banyak. Seperti itu ya guys. Jadi itulah penjelasan mengenai apakah memelihara sepasang hamster dapat
menjadi banyak hamster, jawabannya adalah 100, karena hamster termasuk hewan yang memiliki anak yang lumayan banyak ketika sekali melahirkan. Seperti itu ya guys. Lalu kawin dan menjadi banyak guys. Jadi seperti itu ya guys. Penjelasan dari Kak hamster mengenai apakah hamster memiliki sepasang hamster bisa menjadi banyak. Jadi terima kasih sudah menonton channel Kak hamster. Semoga bermanfaat ya channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Bye bye guys.